Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membongkar sebuah water heater atau pemanas air. Apa yang kita hasilkan dari sebuah water heater ini? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Jadi ini water heater yang sangat jadul ya teman-teman. Kita lihat ini jalur gasnya. Ini masih menggunakan pemantik. Ini masih menggunakan pemantik kompornya. Ini tempat keluarnya api di sini ini untuk mengobori bagian dalam ini. Sehingga nanti air yang lewat melalui pipa-pipa ini akan terasa panas, akan panas. Jadi air dilewatkan masuk melalui sini atau keluar dari sinilah. Pokoknya sistemnya masih manual ini. Menggunakan kompor, bukan menggunakan elemen pemanas. Ini on off ngene iki. Jadul banget ya. Oh, mantap kan? Ini ternyata kotaan pemanas ini adalah tembaga ini. Mantap sekali ini. Tembaga loh. Mantap. Inilah teman-teman yang kita hasilkan dari pembongkaran sebuah water heater tadi. Ternyata isinya sangat lumayan sekali. Karena ini model jadul jadi masih mentes sekali. Coba kita perhatikan ini. Tembaganya segini ini. Kelihatannya seperti kaleng gembreng tapi ini adalah tembaga. Ini moniumnya segini. Kuningannya segitu. Oh, mantap toh. Wah, mantap. Ini besi B-nya sebanyak itu. Ini rumahnya sama sekrup-sekrupnya. Terus ini tempat keluarnya api ini. Lumayan kan? Telah kita lakukan penimbangan tadi yaitu tembaga, kuningan, aluminium dan juga besi B-nya. Kemudian hasilnya adalah segini. Tembaganya 1,4 kilo. Kuningannya 8 on, aluminium 4 on, besi B 2,9 kilo. Dan totalnya adalah 134.000. Luar biasa ini teman-teman. Di luar perkiraan saya ini. Pembongkaran ini bertujuan untuk menaksir nilai sebuah rosokan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.